Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak sharekan dekat anda cara buat kuah lontong ataupun kuah lodeh. Okey, jom kita mula. Untuk buat kuah, kita kisar 1 inci kunyit hidup, 1 inci halia, 4 biji bawang merah saiz besar. Kalau bawang yang anda gunakan saiz kecil, anda boleh gandakan sukatan. Jangan lupa kisarkan sekali dengan 2 sudu besar udang kering, 3 ulas bawang putih, masukkan sedikit air. Kisar bagi hancur. Di dalam periuk, masukkan sedikit minyak untuk menumis. Masukkan bahan yang kita kisar tadi. Dua batang serai yang dah diketuk. Dua cawan air. Untuk sayur, saya masukkan sayur yang keras dahulu. 8 batang kacang panjang. 1 batang lobak merah yang dipotong memanjang. 1/4 biji kubis. Masukkan 1 cawan udang hidup. Satu ikat suhun, yang ini saya dah siap basuh. 1 keping pucuk, yang ini pun saya dah siap basuh. Masukkan 2 cawan santan, kalau rasa tak cukup pekat anda boleh tambahkan lagi. Masukkan serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni kita masukkan supaya warna dia lagi cantik. Masukkan 1 keping tempe yang dah dipotong kecil dan digoreng. Satu sudu besar gula. 2 garam secukupnya. Untuk buat sambal kelapa, kisar 1 biji bawang merah saiz besar, 2 ulas bawang putih, 1/2 inci halia, 1 batang serai, 1 sudu besar udang kering. Masukkan sedikit air. Di atas kuali, masukkan sedikit minyak masak. Masukkan bahan yang kita kisar tadi. 1 sudu kecil serbuk kunyit. 2 helai daun limau purut. 1 cawan kelapa parut. Masak sehingga kering.
Masukkan garam secukupnya. Gula secukupnya. Kalau nak tahu sambal kita dah kering, kalau anda tekan dengan sudip, tak ada air yang keluar. Untuk sambal ikan bilis, yang ini saya beli sambal ikan bilis yang dalam tin. Kalau anda nak buat sendiri pun boleh. Kuah lontong ataupun lodeh sedap dimakan bersama dengan ketupat nasi. Ketupat nasi ni saya beli yang segera. Saya masak macam biasa. Lebihkan air, tambah sedikit garam. Bila ketupat dah sejuk, anda boleh potong. Potong ke saiz yang kecil. Tuangkan kuah. Sambal kelapa. Sambal ikan bilis. Okey, dah siap. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video yang akan datang.